Welcome to the JNTC Pay! Lagi sama saya Cece dan Titi. Play! Teman-teman, besok Cece dan Titi sudah mau masuk sekolah. Teman-teman sudah mau masuk sekolah juga belum? Kasih tahu ya di komen. Titi senang loh masuk ke sekolah. Cece senang nggak? Ya, senang-senang aja lah. Tapi masih capek mau libur lagi. Rasanya mau satu minggu lagi aja. Tapi besok sudah harus masuk sekolah. Tapi Cece juga senang. Titi kenapa senang mau sekolah? Soalnya Titi mau ketemu sama teman lagi, jadi Titi senang. Oh iya ya, Ti mau ketemu teman-teman sama Bu Guru sudah rindu banget. Memangnya Titi mau main atau belajar di sekolah? Ya belajar, kan ada teman-teman yang lain, jadinya kan bisa ada saatnya main sama belajar. Oh gitu. Pas liburan panjang kita tidurnya sampai siang, jadinya kalau sekarang pergi sekolah takut terlambat, jadinya kayak gimana dong Ceh? Ya bangunnya dipaksain aja, kalau masih mau tidur langsung cepet-cepet bangun, terus pergi cuci muka, terus kalau kepalanya pusing ya udah biarin aja. Kayaknya nggak bisa, jadi ya kalau nanti di sekolah terlambat gimana, dihukum sama Bu Guru? Aha, Cece ada tips buat yang bangunnya suka terlambat, masuk sekolah juga suka terlambat deh. Apa tipsnya, Ceh? Tips pertama, siapin barang-barang perlengkapan sekolah terlebih dahulu. Ini perlengkapan sekolah Cece. Ada handuk, spray, dan buku-buku, sama kotak pensil dan pen, sama pianika. Ini sekarang saya mau masukin dulu. Masukin dulu ya. Tasnya penuh. Ada apa dalam? Emang penuh gitu punya sih. Ada tisu basah juga di dalam, jadinya penuh. Jangan lupa juga rapotan. Bawa ke sekolah lagi, tapi oh iya, Cece udah ada di dalam tadi, Cece sudah masukin luar. Nah, tas ditaruh sini. Oh iya, lupa botol minum. Ini botol minum Cece. Cece masukin di sini. Tuh. Ah. Sudah deh. Cece akan masukin rapotannya di belakang. Biar berat tau gak? Udah cukup? Pas? Udah pas? Sekarang barang-barang sekolahnya dan tasnya sudah siap! Nanti kalau dibawa, nanti bawa tuh bencur. Tips yang kedua apa ya, Ceh? Tips kedua sekarang adalah baju seragam. Yang pertama ada baju putihnya, ini vestnya, dan rok merah, dan kaos kaki. Kalau punya Titi itu celana merah, soalnya Titi bukan cewek. Siapin dulu ya barang-barang sekolahnya dan baju sekolahnya, supaya besok pagi bangun tidur gak usah buru-buru lari-lari sana sini langsung duduk-duduk pas jadi berat dan gendut. Sekarang tips yang ke berapa ya? Tiga. Titinya lupa terus kerjaannya. Tips ketiga apa? Tips yang ketiga adalah tidurlah lebih awal. Sekarang Cici dan Titi kok sepi gitu. Dulu sama kayak kodong. Oh, kodongnya habis ya? Enggak, masih banyak. Enggak pastiin putih, tidak pengen ada putih lagi. Ah. Kuning gigit putih. Kayak gula.
Sekarang Cece dan Titi sudah bersih, sudah wangi, sudah siap mau bobo. Jadi teman-teman, boboklah lebih awal supaya besok pagi bisa bangunnya pagi banget, masih subuh sudah bangun guys, super menen. Ayo ma, kita pergi. Hah? Kemana? Mau ke sekolah. Ngapain ke sekolah? Kan besok sekolahnya. Tidur mau di tidur? Sekolah. Loh? Supaya jadi? Iya ma, bobo di sekolah. Jadinya besok pagi jadi orang pertama yang datang ke sekolah. Tim yang keempat itu adalah? Bobo di sekolah. Jadi cuma ingat Aimo aja dia, nggak ingat apa-apa lagi. Apa ingat apa? Aimo.